Pemirsa, ratusan warga binaan rutan kelas 2 Maumere menjalani vaksinasi booster sebagai upaya meningkatkan herd immunity. 136 warga binaan dan pegawai rumah tahanan negara kelas 2B Maumere jalani vaksinasi booster. Gelaran vaksinasi booster ini merupakan kerjasama rutan Maumere, Dinas Kesehatan, serta Badan Intelijen Negara daerah NTT dengan menyiapkan 390 dosis. Kepala Rutan Maumere mengatakan selain sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, vaksinasi dilakukan untuk meningkatkan kekebalan komunal dalam lingkungan Rutan Maumere. Hari ini kita melaksanakan vaksin ketiga, yaitu vaksin booster. Dan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang telah melaksanakan program nasional. Dan kenapa kita bisa hari ini? Karena kita sesuai dengan ketentuan 6 bulan. Jadi pas hari ini kita genap 6 bulan dan kita melaksanakan ini sesuai dengan arahan dari pusat. Dan kenapa negara hadir, walaupun untuk warga binaan pemasyarakatan, tapi negara selalu hadir untuk warganya. Selain melayani warga binaan dan pegawai rutan, layanan vaksinasi ini juga menyasar masyarakat umum yang ada di sekitar Rutan Maumere. Dari Sika, Jody Nura, Tim Ainews melaporkan.